Dari kacamata kita melihat, dari lubuk hati kita berbisik, tersergam indah namamu dikenang. Dikala pada usia yang matang, sudah jenuhkah ia bertandang? Sedangkan impian ini seluas lautan, perlukan semangat nan kental, kesabaran nan utuh, menimba ilmu janganlah lulu. Terletak di utara tanah air Taiping, Perak, kru kami ke Sekolah Menengah Kebangsaan St. George yang ditubuhkan sejak tahun 1915. Bangunannya masih tersergam indah walaupun sudah dimamah usia. Semestinya institusi pendidikan ini menyimpan 1001 rahsia dan sejarah sepanjang 94 tahun ditubuhkan. Unik sekolah ini adalah bangunannya yang melambangkan seni bina kolonial British pada zaman sebelum kemerdekaan. Bandar Taiping adalah ibu kota bagi daerah Larut, Matang dan Selama Perak. Sebelum 1937, Taiping adalah ibu negeri Perak. Nama asal Taiping ialah Klian Pau. Klian bermaksud lombong, Pau pula ialah sejenis buah mangga bersaiz kecil. Bandar Taiping bermula sebagai sebuah pekan kecil biji timah hingga menjadi ibu negeri pertama Perak. Sekarang ia masih kelihatan unggul dengan ciri-ciri sejarahnya sehingga dikenali sebagai bandar warisan. Bandar yang hanya bermula dengan penempatan sebilangan orang Melayu telah menarik ramai orang asing ke situ kerana penemuan biji timah. Sejarah Taiping, Taiping Town is a very supposed to be one of the first towns to be established in Perak, that is Taiping, in the year 1874. Taiping bermaksud aman atau damai dalam Mandarin, tercetus daripada pertelingkahan puak pendatang Cina yang melakukan aktiviti pelumbungan biji timah di daerah Larut, iaitu Gihin dan Haisan, yang begitu ramai di Klian Pau ketika itu. Setelah mendapat kata sepakat untuk berdamai, Taiping telah dipilih sebagai nama baru bagi bandar di daerah Larut. Bancen Jabatan Perangkaan Malaysia pada 2000, taburan penduduk di bandar ini adalah 199,330 orang. Sesuatu yang amat menarik untuk diketahui, Taiping adalah lokasi paling kerap menerima hujan yang lebat, hampir 320 hari setahun. Lantaran itu, muka buminya basah, terutama di Taman Tasik Taiping. Tempat-tempat menarik di Taiping ialah seperti bangunan telegraf, Taman Tasik Taiping, Muzium Perak, Zoo Taiping, Penjara Taiping, Bukit Larut dan Kolam Air Panas Strong. Sebagai antara negeri bersejarah, terdapat juga sekolah yang dibina semasa zaman pemerintahan penjajah. Antaranya ialah Sekolah Menengah Kebangsaan St. George Taiping. Ia adalah sebuah sekolah menengah lelaki sepenuhnya dan perempuan bagi tingkatan 6 sahaja. Terletak di Station Road Taiping, sekolah ini banyak menyimpan lipatan sejarah sejak mula ditubuhkan pada 18 Januari 1915 hingga ke hari ini. Pengasas sekolah ini adalah sekumpulan adik-beradik Lasal dari Pulau Pinang yang inginkan sebuah tanah untuk dibina sebuah sekolah lelaki Katolik. Pada 1914, batu asas untuk bangunan ini diletak oleh The Honourable Matt Oliver Marks, pemangku resident British di Perak. Brother director pada masa ini ialah Brother James Gilbert. Sejurus itu, tanah untuk pembinaan sekolah diderma oleh tiga orang adik-beradik iaitu Kua Chui Seng, Kua Chui Kim dan Kua Chin Chuan.
Kronologi perkembangan sekolah ini bermula pada tahun berkenaan. Seterusnya, pada 18 Januari 1915, Sekolah St. George buat kali pertama menerima pelajar seramai 49 orang dan 7 orang guru mengajar di bangunan kayu pada masa itu. Pada 16 September 1915, bangunan pertama 3 tingkat yang masih kelihatan di bahagian tengah sekolah siap dibina dan dirasmikan Residen British Encik R.G. Watson. Pada 1919, bilangan pelajar meningkat melebihi 300 orang. Tamasha sukan sekolah yang pertama diadakan pada tahun 1924, 5 tahun selepas itu bekalan elektrik diterima. Pada 1930, sejarah terukir lagi apabila blok hadapan sekolah termasuk dewan siap dibina. Majalah Georgian yang pertama juga dikeluarkan pada tahun yang sama. Setelah hampir satu dekad, pada 1939, Perang Dunia Kedua meletus di Tanah Melayu. Sekolah dijadikan ibu pejabat dan hotel bagi orang Jepun. Namun setelah perang tamat, sekolah ini dibuka semula pada 1 Oktober 1945 dengan bilangan pelajar seramai 718 orang. Sekolah Menengah King Edward VII juga berkongsi bangunan yang sama pada sebelah petang. Setelah tamat Perang Dunia Kedua dari tahun 1945 sehingga sekarang, sekolah ini mempunyai 11 orang pengetua dan Cik Yung Yok Yam adalah pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan St. George, Taiping, Perak sejak tahun 2003 hingga sekarang. Saya mula berkhidmat di sini bulan Mac 2003. So, sampai sekarang adalah 5 tahun lebih. Menjadi wadah untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing adalah misi yang tersemat dalam diri setiap warga sekolah. Selain itu, bahasa Inggeris adalah kekuatan utama sekolah ini. Pelajarnya cemerlang dalam akademik dan kurikulum, terutamanya yang berkaitan dengan bahasa Inggeris. English speaking adalah keunikannya. So di kawasan sekolah, kebanyakan murid boleh bercakap ucap dalam bahasa Inggeris dan juga cikgu yang di sekolah juga dapat suasana yang lebih macam sekarang dalam pendidikan itu kita boleh katakan suasana PPSMI itu lebih berjaya. I tengok sekolah itu adalah lebih baik dalam co-curriculum misalnya perbahasan bahasa Inggeris, drama bahasa Inggeris, choral speaking. So semua yang berhubungan dengan bahasa Inggeris, murid-murid dapat menunjukkan pencapaian yang baik. Saya harap dari segi akademik, sebab sekarang masih dalam status sederhana, saya harap satu hari pada masa depan boleh jadi sekolah cemerlang, sekolah kluster dan juga murid-murid juga dapat naikkan selain daripada akademik juga dalam sifat sasian. Ibarat sirih pulang ke gagang, Encik Eng Lang Hock dahulunya adalah pelajar dan kemudian menjadi pendidik di sekolah ini. Berkongsi pengalaman perbezaan menjadi pelajar dan pendidik di sekolah yang dicintai. Sistem lasalian itu adalah untuk membantu semua dan memberi pendidikan kepada semua, tak kira dia dari kaum apa ataupun dari agama apa. Old Georgians itu memang mereka kalau kita minta bantuan itu memang tak ada masalah untuk mereka perlukan apa-apa saja dari segi tenaga ataupun dari segi wang. So that is something unique about the sekolah ini. Warga Sekolah Menengah Kebangsaan St. George Taiping amat beruntung kerana semangat dan integriti di kalangan pelajarnya seperti air di cincang tidak akan putus. Dengan itu, tertubuhlah Persatuan Bekas Pelajar Old Georgians Association pada tahun 1946 atau singkatannya OGA.